RT dari mana? Dari rumah, ada mau jalan di lele warga dong, pantau warga. Dari rumah sana, ke sana. Sana tau mau jalan di lele warga dong. Oh, pikir mau antar apa nama RT antar saya? Sudah, ini bapak mau langsung turun di warga dong. Turun langsung? Iya. Ini nama Blusukan. Blusukan, Naris. Nah, jadi bapak mau blusukan nih? Tau jalan langsung pantau warga dong, keadaan ke mana begitu. Oh, semangat ya bapak. Ya, tuh kok jadi pejabat harus semangat ya. Soal mau semangat atau usah jadi pejabat, Cah. Emang jadi pejabat ini susah kok, Bapak? Susah, sudah mah. Godaan banyak, kan? Wih, tak salah kok tunggu sama sebuah. Ini kalau begitu, Cah mau jadi pejabat, Cah. Kok lu usah kuliah belum habis, lu mau jadi pejabat? Betul, Jue. Ih, sudah pejabat, sudah. Om, ini bumbung waktu, deh. Berarti Pak RT rumah kosong ini. Pak RT, ini makanan di atas meja be makan su eh. Yuk, makan su. Itu memang bekas tinggal untuk lu. Pesong sama ke orang lain, suku datang mesti tanya. Makan sa, apa yang ada di atas meja makan. Ya, gue. Masih ada apa, ngurung makanan Arab ini. Sendok, sendok mana sendok? Taris. Bikin apa? Ada mau makan nih. Enak ya, pagi bedo. Nope. Beli di meja situ tuh. Ada kok. Kok beli dulu tuh. Iya, lu kan harus meja, sampai sana yang penting berarti. Berarti sana ada pi jarak pi warga dong. Berarti ada apa? Ada blusukan di rumah warga dong kok. Oh, nanti makan. Oh, bisa. Wih, nanti kita yang sepeda makan sana aja nih. Nah, makan sana aja nih. Lu sampe kita memang. Nah sih, lu makan sudah bisa pikir orang lain nih. Lu lama lah bosan. Lu tak bisa kikir mati sama kayak makan lu makanan, sa. Sembarin tuh. Kalau sekian begini, tak rasa kayak mengantuk sekali. Lu ini memang makan sudah pikir orang lain, lu pikir perut sendiri dan begitu sudah. Sembarin tuh lo mengantuknya. Aduh, Pak Dosen, betul hey. Mampir rumah hanya pas ketemu di sini deh. Ini bagaimana Pak RT? Ini Bapak kan jalan blusukan di warga dong, toh, dan sekalian mampir di rumah situ. Bagaimana Pak RT? Ini hanya lihat rumah dong, kok bersih-bersih ya, musim hujan begini. Ah. Oh, kalau masalah bersih-bersih, untuk di saya pun rumah aman Pak RT. Tadi su bersihkan semua di halaman dan sekitar rumah semua su bersih. Oh, napa? Ini lihat di bak penampungan dong, toh. Aman. Dia kukas bersih ya. Itu aman. Soalnya nyamuk dong sekarang ini, wih. Besar-besar, nah. Besar-besar, nyamuk dong. Jangan sampai Pak RT lihat itu burung. Ah, nyamuk dengan burung beda. Beda bisa bedakan nyamuk dengan burung. Oh. Kalau nyamuk itu kan kecil, tuh kalau burung itu besar. Oh, nah baik. Pikir sulama jauh dari istri, toh. Jadi sudah tidak bisa bedakan nyamuk dengan burung lagi. Ah, kalau masalah burung itu Bapak hafal mati. Bapak hafal mati, ya. Hafal. Bagus, bagus. Kuliah ke mana? Kalau kuliah sudah selesai tuh Pak RT, sudah mengajar sekarang nih. Maksudnya kan Pak dosen mengajar nih perkuliahan ke mana? Oh, masalah perkuliahan. Kalau masalah perkuliahan aman Pak RT. Sekarang nih palingan mahasiswa doang yang datang-datang konsultasi di rumah saya. Ada mahasiswa perempuan yang jomblo kok? Ada Pak RT. Hanya kalau model kayak Pak RT begini tidak bisa tanya model begitu. Karena Pak RT dong sudah ada istri nah. Maksud ini kan kalau ada perempuan yang jomblo mahasiswa doang nah. Pak dosen lele memang suka dong abis wisuda nak. Kalau untuk itu nanti saya Pak RT. Nah, begitu sudah. Oh, nah sudah ya, betul lanjut ke rumah lain ya. Baik Pak RT ya. Okay. Salam Pak RT. Oke, okay, bersih-bersih ya. Ya. Naris, sial betul leh. Pak dosen kenapa leh? Naris nih paman.
paman bayangkan dia bisa makan sendiri-sendiri kalau sekikir dia bisa baik. Pasal beta itu ada lapar, paman. Ya, mungkin karena dia sangat-sangat lapar, toh kakak. Nope. Paman bela naris? Sonde, Ju. Oh, ini lebih masuk makan pempam perut yang harga 1000 dong, tuh. Hey. Iya, yang 1000 sudah habis, nah. Tinggal yang 2000, sah. Tapi makan yang 2000, dua. Oh, jangan begitu, kakak. Paman bela naris, nah. Sonde, oh. Kondisi sonde terlalu bacot, ya. Om Ben. Hei. Naris ini sifat parah betul, Om Ben. Lu kenapa kamu muncul langsung mengamuk Naris? Lu sama kelupu sifat ada beda dengan dia, sah. Memang itu sifat parah, tapi Naris pun jauh lebih parah, Om Ben. Kok dia bikin apa lu lagi? Bisa kok dia makan nih son bagi beta sadiki ini memang terlalu parah, sumpah. Eh, kok sudah mungkin dia lapar toh? Ya lapar-lapar mah ingat orang lain toh, Om Ben. Kok dia makan dia makanan nah, lu yang terlalu sibuk untuk apa? Ya toh dia makan dia makanan sendiri baik, Om Ben. Kok dia makan sama makanan? Pak RT punya. Weh, nah itu syukur ngajar itu mah. Itu Om Ben makanya beda emosi ini. Sudah, lu tenang. Nanti lu makan di sini, sah. Hah? Makan di sini? Oh. Perfect, dan kalau makan di sini hanya makan dengan kerupuk, sah. Lu ini hanya modal lambung sama kuat protes. Siram lu dengan minuman nanti. Sondis, Om Beno, saya sekali tuh ganti. Bring daging kok apa kok. Hei, bersyukur makan apa, sah. Karena orang lain di luar sana itu mau makan sah setengah mati dengan nasi putih, hah? Iya, nah kok tunggu semakin, sah. Ya, bersabar sedikit bisa kok, ha, supaya kita cok nasi deh. Eh? Hmm. Ini, minum tanah ini, biar duduk, tunggu, sabar. Mbak, biar duduk situ, tunggu. Di sini lah. Kok kenapa? Lu pas cari makan ya. Lu pun cari makan sama keseles kau masuk keluar rumah sa. Biar ya. Kalau sekikir mati di bete, makan sudah sebagi-bagi. Om Ben di mana? Mau tanya buat apa? Dia ada urusan dengan Ben ha. Om Ben ada masak nasi dalam. Berarti makan lah. Makan lah. Dulu di mana kok? Lupung nasi cuma. Om Ben, itu dari mana Naris? Dari PRT Prum, Om Ben. Dia suka makan di sana, jadi makan terus makan dengan dia. Ah, lu suka makan tuh. Lagian kau juga makan dengan kerupuk sana. Aduh, kerupuk. Om Ben makan suka. Wih, kerupuk nih. Iya tuh, lu jengger. Halo. Ini. Halo. Papa. Ada buat apa? Ada duduk dengan Bapak dong sini, Pak. Ini pas bosan 3 ada sini, Bapak mau tanya dong. Ke mana, Bapak? Di bosan rumah dong ini ada tikus ke sana. Ada. Om Ben di Bepung ini besar ke anak babi. Tikus besar ke anak babi. Bosan. Ada, ada tepung enggak ada. Di sana ada. Ya, kalau lu sana ada makanan dari tikus, lu sana pi. Bapak ada tuh? Di rumah dong ada, masuk mati semua. Karena? Kita pakai racun tikus toh, kita taruh di makanan ini, terus disimpan di meja, jadi lu makan, langsung mati. Makan langsung mati? Iya toh. Nah itu ke manusia sendiri sengaja kok ini makan. Satu jam kemudian mati setengah toh. Kayak manusia lapar dong begitu. No. Naris. Hey, hey, dengar kok sonde. Bapak ada rekam beta di kios. Bangun. Aku menunggumu. Datang sudah. Berondong tua.